Rino Sudarjo menangis lihat foto-foto bareng Gisel. Rino Sudarjo menangis saat melihat foto-foto bareng Gisel. Foto tersebut diambil saat Rino Sudarjo merayakan ultah ke-40 sebagai kejutan dari Gisel. Curhat Rino Sudarjo tersebut disampaikan Rino Sudarjo dalam kanal YouTube Melane Ricardo pada Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2023. Saat ini, Rino Sudarjo mengaku mencoba bangkit kembali setelah putus dari Gisela Anastasia. Namun, Rino Sudarjo mengungkapkan niat baiknya saat menjalin hubungan dengan Gisela Anastasia. "Kita niatnya serius, kita punya niat baik," terang Rino Sudarjo dikutip dalam kanal YouTube Melane Ricardo pada Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2023. Diketahui, Gisela Anastasia sempat memberikan kejutan di ulang tahun Rino Sudarjo yang ke-40. Saat itu, Gisel mengumpulkan banyak orang untuk memberikan kejutan ke Rino Sudarjo. Akan tetapi, banyak orang yang berasumsi keduanya telah menggelar pesta tunangan. Hal itu dibantah langsung oleh Rino Sudarjo. "Oh enggak, itu kejutan ulang tahunku ke-40, tapi kayak pesta tunangan ya orang nganggepnya," jelas Rino Sudarjo. Pada saat itu, Rino menganggap sebagai momen terindahnya. Rino hanya bisa tersipu malu saat menjawab bahwa momen tersebut adalah momen terindahnya. "Hahaha, it's beautiful, very beautiful," ungkap Rino Sudarjo. Bahkan, Rino mengaku sempat meneteskan air mata saat melihat kembali foto-foto ulang tahunnya.